أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ربنا زدنا علما وارزقنا فهما واجعلنا من أصحاب القرآن واجعلنا من عبادك الصالحين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada satu kata yang tertinggal yang harus kita solve, yaitu yafqahuna. Jadi yafqahuna ini mudhari ya. Mudhari yafquna ikum version. Dan root letternya jadi fa ko ha. Oke, Hana belum buka ini ya. Fa ko ha, seingat Hana sih fa ki hayaf kohu atau ya kita cek aja. Faqaha. Ya. Oh, faqiha yafqahu. Ya, betul ya. Faqiha yafqahu. To understand. To understand something, to understand someone. Jadi ini adalah mutaaddi. Dan masdarnya fiqhan. Fiqhan. Oke. Faqaha dari sami'a ya, faqiha yafqahu, dan artinya to understand. Iya, silakan Kak Aisyah, kita sort dulu. Faqiha yafqahu. Fiqhan fahuwa faqihun fuqiha yufqahu fiqhan fahuwa mafquhun. Gimana? Mafkuhun, dia nggak sih masmuun, mafkuhun, kebalik ya, iya kafnya, ya, fakuhda, yufkah, mafkuhun, mafkuhun ya, kuhun, iya. Mafkuhun, oke. Okay. Amru minhu ifkah. Wannahyu anhu la tafqah. Wazzarfu minhu mafqahun. Mafqahun, mifqahun, mifqahun. Dia enggak. Kalau ma-nya tetap A ya. Ma. Mafqahun, mafqihun. Mafqihun. Mafkahatun. Iya. Jadi kalau yang diawali dengan mi, i, mi. Itu Allah, isim Allah ya.
Oh iya, sip Bunda. Ada Bunda, oke. Silakan dibaca lagi, Kak. Faqih yafqahu fiqhan fahuwa faqihun faqih yafqahu fiqhan fahuwa mafquhun al-amru minhu ifqah wan-nahyu anhu la tafqah waz-zarfu minhu mafqahatun mafqihatun wa mafqahatun mafqahun wa mafqihatun wa mafqahatun Oh, sekali lagi, wazarfu minhu. waz-zarfu minhu mafqahun mafqihun wa mafqahatun. Okay, perfect. Hana salah ini ya, karena kalau lazim harus UI, sound. Fuqiha. Iya. Okay. Yang kita pakai isam, isam, yang ilmu bari. Fuqiri. ويفقهوا هما يفقهان هم يفقهون هي تفقه هما تفقهان كنا يفقهنا 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 أنت تفقه أنتما تفقهان أنتم تفقهين أنت تفقهين أنتما تفقهان أنتن تفقهن أنا أفقه نحن نفقه Oke, silakan dibaca sekali lagi. هو يفقه هما يفقهان هم يفقهون هي تفقه هما تفقهان هن يفقهن أنت تفقه أنتما تفقهان أنتم تفقهين أنت تفقهين أنتما تفقهان أنتن تفقهن أنا أفقه نحن نفقه أنتم Bismillah. itu تفقهون Tafqah. Antum tafqah. What? Tafqahuna. Tafqahuna, iya. Okay. Tafqahani. Okay, ini udah pas semua ya. Good. Alhamdulillah. Berarti ini kita udah selesai vocabulary dan kita bisa mulai grammarnya. Insyaallah. Oke. Assalamualaikum Kak Nur. Waalaikumsalam. Oke. Nah, pas kita grammarnya. Silahkan Kak Nur. Langsung. Tidak. Okay. Oh ya, terima kasih Kak Aisyah. Very well done. Seperti biasa. Perfect. Ya, silakan Kak Nur. Ini gimana nih? Home langsung ini ya. Labeling itu dulu. Ya. Kata per kata. Ya, kata per kata dulu. Oh, home domir independent itu apa? Munfasil. Iya. Isem ya. Iya. Well, ini properties ya. Properties. Rafa.
plural, maskulin, proper. Oke. Okay. Alladzina isim mausul. Dia juga plural. Plural. Maskulin, proper. Ini berarti rofa ya? Iya, rofa. Karena tidak ada yang menjadikan dia nasab atau jar. Ya kan? Oke, lanjutnya. Yakuluna itu mana dia? Mau kelihatan mana? Sorry. Yakuluna. Yakuluna fi'il mudhari. Wa dhamiruhu hum fi'il mudhari. Ala wazani. Wazani qala yaqulu nasara. Iya, nasara. Wa dhamiruhu hum. Ya, wa dhamiruhu hum. La. Ya, siapa? La nahiyah. Iya, la nahiyah. La nahiyah. Oke. Okay. Perfect. Tunfiqu fi'il mudhari. Tunggu dulu, ini harusnya digabungin ya? Atau enggak? Enggak tahu deh. Dia sendiri-sendiri bisa, tapi iya. Kalau buat identifikasi sendiri aja apa gimana? Amr aja, karena amr dan forbidding kita gabung aja. Oh, gabung aja. Jadi ini apa namanya? Nahi ya, fi'il nahi. Fi'il nahi. Tunggu, ini juga. Oke. Fi'il nahi. Untikku. Ala wazan, ala wazani. Aslama. Nah, iya, oke. Okay. Ala wa nun wazani. Ala ya. Wa dhamiruhu tunfiku antum. Oke, okay, antum. Ala. Ala jar. Apujar. Man. Isim mausul. Ya, isim mausul. Ala man. Ya. Mausul. Properties. Properties ini. Jar. Jar. Bisa man, man ini yang itu ya, yang bisa bisa plural, bisa bisa singular ya. Iya, yang betul. Ini bebas ya. Iya. Jadi tulisnya plural aja. Plural boleh karena dia universal gitu ya. Bisa. Maskulin. Terus dia proper. Oke, mantap. Indah. Indah, special mudhof. Special mudhof, oke. Rasuli, itu kemarin isem fa'il. Alau isim fa'il ala wazan apa kemarin ya? Arsala, aslama, af'ala. Af'ala, oke. Okay. No, bukan wadah miruhu ya, karena dia isim.
Karena dia exam berarti four properties. Four properties. Indah jar. Apa nih? Maskulin. Singular maskulin. Common. Common. Ya, common. Common. Oke. Kenapa dia common? Karena itu light. Seharusnya rosulin ya. Iya. Kenapa dia light? Karena mudof. Kalau mudof ilaihnya proper? Berarti proper. Iya. Oke. Okay. Jalannya. Uh-huh. Jar singular maskulin proper. Oke. Okay. Hatta. Hatta harf nasab. Harf nasab apa aja? Anlan likai idan hatta. Oke, itu namanya nasibah, harf nasibah. Oh iya, itu sebelum ini ya, fi'il ya. Ya, karena ini fi'il, fi'il. Ya, sebenarnya kalau di grammar, apa di i'rab itu, ada juga mungkin yang bilang harf nasab kan, karena dia menjadikan fi'ilnya nasab mansub juga. Iya. Kita mungkin enaknya juga buat bedainnya gitu ya. Iya, betul. Kita bisa bedainnya aja. Nggak ada properties ya, karena dia harf. Oke, yang terakhir. Yang fadlu, ini kemarin fi'il mudhari. Fi'il mudhari. Apa namanya itu? Nasab mansub. Iya, mansub. Ala wazani yang ada nun. Oh, inqolaba. Iya kan? Lah iya betul. In fa'ala. Inqolaba. Wa ba. Hum. Hum ya. Ya. Hum, oke. Okay. Jadi kalau mau lebih keren, fi'il mudhari mansub bi anna hatta harfun nasibah. Yay. Okay, ya. Biar lebih panjang gitu. Biar lebih panjang. Keren ya, kita udah bisa pakai istilah-istilah yang lebih complicated, yang lebih panjang, Masya Allah. Oke, okay. Sudah selesai kata per kata. Terima kasih, Kak Nur. Nggak lupa, kan? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi, hum. Independent pronoun. Mubtada. Mubtada. Oke. Alladzina isim mausul, kita cari silatul mausulnya dulu. Yaquluna fi'il hum version, maka tidak ada fa'ilnya ya. Jadi fa'ilnya di dalam. Fa'iluhu. Oh no. Ini fi'il lagi. Dan antum version, lagi-lagi fi'il fa'ilnya di dalam. Ala harf jar. Kalau harf jar, maunya dengan isem. Cari majrurnya. Tapi man, di sini isem mausul. Kalau isim mausul selalu datang bersama silatul mausul. Sekali lagi kita cari silatul mausulnya dulu.
Ainda spesial mudhaf. Berarti ini mudhaf ilaih. Tapi ini like dan diikuti jar juga. Jadi rasuli ini mudhaf ilaih of ainda also mudhaf of ala dzul jalalah. Sini idhofah chain ya. Ya. Ya Bapak. Oke. Hatta har lagi-lagi ada fi'il dan home version. Jadi fi'il wa fa'iluhu. Sekarang masalah yang pertama ini yang setelah man adalah idhofah, fragment bukan sentence. Sedangkan isim mausul, silatul mausul selalu dalam bentuk kalimat, bukan fragment. Pertanyaannya, apakah di sini ada mubtada mahdzuf atau idhofah ini seperti muta'alliq bil fi'il of yang fardhu? Mubtada mahdzuf. Mubtada mahdzuf berdasarkan artinya alaman inda Rasulillah on those who are with the messenger of Allah until they disband. Jadi alaman inda Rasulillah ini nantinya bakalan jadi muta'alliq bil fi'il of tunfiqu ya. Nah, makanya lebih tepatnya untuk silatul mausul dia ada mubtada mahdzuf. Pertanyaan selanjutnya, mubtada mahdzufnya apa? Man Rasulullah. Hum. Iya bukan ya. Hum ya. Kenapa hum? Karena ini man inda Rasulillah, whoever with Rasulullah, itu kan referring kepada banyak orang ya, bukan satu orang tertentu saja, plural. Makanya betul yeah. Kata Nur tadi, mubtada mahdzufnya hum. Gimana Kak Aisyah? Oke? Okay? Iya. Oke. Okay. Ya Bapak, jadi Bapak muta'alliq bil khabar of mubtada mahdzuf hum. Sekarang man isim mausul, isim mausul wasilatuhu ini majrur fi mahalli jar ya. Ya. Dijar dan kemudian sama ala jar wa majrur jadi muta'alliq bil fi'il atau bi la tunfiqu. Tunfiqu. Kita kasih ini. Nah. Ya. Ini. Ini. Bi tunfiqu. Oke. Supaya nggak bingung.
hatta yanfadu fi'il wa fa'iluhu. Ini jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah. Apa kira-kira hubungannya? Do not spend on those who with Rasulullah until they disperse. Keterangan apa? Muta'alik ya, atau apa ya? Bentar, hatta. Bisa muta'alik. Muta'alik bila tunfiku jadinya ya. Atau tunggu coba dikecilin lagi kemana ini. Oke. Atau maf'ul fi. Maf'ul fi. Karena dia menjawab apa ya waktu ya. Iya enggak sih? Iya. Iya. Oke, ini bisa diturunkan. X supaya sama kan ke sini. P. Oke. Sekarang kita punya fi'il, fa'il, muta'alliq bil fi'il, muta'alliq bil fi'il kedua atau maf'ul bihi. Semuanya jadi 19.000. Bukan. Jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah. Oke. Sekarang kita punya jumlah fi'liyah. Tapi di sini ada lagi jumlah fi'liyah. Fi'il wa fa'iluhu. Yaquluna. Biasanya kalau yaqulu, qala yaqulu kita punya maf'ul bihi. Ya, maf'ul bihi, maf'ulul qaul ya. Jadi jumlah fi'liyah maf'ul al qaul. Oke. Maf'ul bihi. Oke. Fi mahali nasab panjang. Fi mahali nasab. Nah, ininya dipindahkan kemari. X. Fi fi'il fa'il maf'ul bihi. Jadi jumlah fi'liyah lagi. Ya ampun. Iya. Bertingkat-tingkat. Betul. Jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah. Oke, kita kecilin. Sebelumnya ada alladzi. Alladzi itu mausul, makanya kalimat setelah isim mausul jadi silatul mausul. Iya, silatul mausul. La mahala laha minal i'rab. Nah, ya kita sering lupa itu ya, taruh itu. Sila al mausul la mahala laha minal i'rab. Oke, isim mausul wasilatuhu ya kan alladzina mausul wasilatuhu
Hum mubtada di sini tadi kecil banget. Khobar. Khobar. Khobar ya. Berarti khabar ya. Khabar fi mahalli rafa. Mubtada khabar jadi jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah. Wow. Ya. Wow, Masya Allah. Keren banget. Jadi ada jumlah di dalam jumlah di dalam jumlah di dalam jumlah. Ya. Jadi kalau Ustadz kan kebalik ininya, prosesnya beliau dari ini dulu. Hum seluruhnya khobar ya kan kalau Ustadz biasanya. Baru diperetelin lebih rinci lagi. Kalau kita sebaliknya dari yang kecil ke yang besar. Sama aja metodenya mana yang lebih cocok sih. Lebih mudah di apa namanya? Diikuti, dimengerti. Kenapa ini tidak ada tanda tambah? Ya sudah, kita bikin sendiri. Nah, ini dia. Di sini khabar hur, tunggu dulu. Yang hijau saja. Dan supaya jelas ya. Mubtada khabar ya, bisa nanti aja lah. Tidaknya udah pas ya. Ada yang mau didiskusikan lagi di bagian ini? Kalau enggak, kita bisa cek dulu di websitenya. Oke. Okay. Oke, okay, tunggu. Ada isim mausul. Isim mausul, kita consider, kita cari a'id kalau dia mismatch. Sekarang, alladzina dan yaquluna mismatch atau match. Alladzina yaquluna match. Match, karena dia sama-sama plural, maskulin, dan third person. Kita harus consider first person, second, or third. Itu juga termasuk mismatch. Di sini semuanya match ya. Jadi kita tidak cari a'id. Kemudian man. Dan mubtada mahdzuf hum. Man bisa singular, bisa feminin, bisa maskulin, bisa ya plural. Jadi kalau dengan man biasanya match ya kan? Iya. Ya, jadi tidak perlu cari a'id juga. Jadi Hana, ini Hana cerita sedikit. Dulu Hana sempat suka latihan i'rab sama Ustazah Aisyah. Beliau dari Access. Access itu ibunya Dream Program ini ya, kata Ustaz. Nah, Access jadi kind of senior kita. Jadi suatu hari Hana belajar, kita baru belajar a'id. Nah, kita diskusi di sini ada a'id nggak ya? Jadi diskusinya nggak tahu pernah Hananya nggak nyambung atau gimana, diskusinya manjang gitu. Kemudian beliau bilang begini, kenapa sih
sampai segininya nyari Aid, padahal ada atau tidak Aid ini nanti artinya sama. Karena dia sudah tahu kan, dia sudah tahu bahwa di situ nggak ada Aid. Tapi karena Hana masih belajar, gimana cara nemunya gitu kan. Jadi beliau bilang gitu. Langsung Hana mikir gitu. Iya juga, kenapa harus segitunya Hana berusaha cari Aid. I'rabnya harus segitu detail, kenapa? Tapi kemudian hari Hana sadarin, kalau kita nggak bisa spot Aid, kalau kita nggak bisa tahu kapan kita cari Aid, kapan Aid is expected or no, nanti kita nggak bakalan tahu di mana sesuatu yang unusual happen, ya kan? Jadi meskipun nggak ada, kita harus membiasakan diri aware. Oh ya, ini match, jadi nggak ada Aid, udah. Kalau ini mismatch, jadi kita dari yang dasarnya match atau mismatch, kita harus sadari itu dari situ. Karena kalau kita melewatkan itu, kita nggak membiasakan diri, oh ini mismatch, oh ini match. Kalau kita nggak membiasakan diri seperti itu, ketika ada kasus yang mismatch, kita miss it, kita melewatkan itu. Ketika kita melewatkan itu, nanti kita nggak mikir kan masalah aidnya. Ketika nggak mikir masalah aid, nah kita melewatkan sesuatu yang unusual. Nah begitu, jadi ya bagi Hana penting sekali hal-hal yang kecil seperti ini. Itu lama banget Hana mikirnya, sampai shock beliau bilang seperti itu, sampai berbulan-bulan, iya kenapa juga ya, gitu. Sampai mempertanyakan, kalau gitu kenapa saya harus mempelajari ini Arabik? Ya. Itu memang pengalaman membuka pikiran juga sih. Masih belajar sama Bu Ya? Sekarang enggak lagi. Karena orang mana? Orang ini apa namanya ini? Turki. Tapi Turki. Tinggal di Houston. Beliau lebih ke balaghah ya, karena ya udah, karena udah senior pastilah mereka semua lebih consider ke yang begitu. Ngajar juga beliau? Iya ngajar, tapi Hana kurang tahu sih ngajarnya di mana atau apa, tapi dia ya ngajar juga, punya kelas sendiri gitu ya. Anak-anak akses udah sekarang udah itu udah balaghah lanjutan kayaknya. Apa itu? Anak itu yang